Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di kesempatan video kali ini saya ingin membagikan tutorial membuat hewan atau pet lagi ya. Sebenarnya dulu juga udah pernah ya aku buat, tapi cara lama itu ribet banget ya. Yang ini lebih simple. Dan di sini aku udah buat bagian mata sama hidungnya ya. Untuk mata dan hidungnya kalian bisa apa itu namanya, bisa lihat di video lama aja ya, karena itu juga udah jelas menurut aku. Tuh bentar, ini tadi ke masking. Bentar. Oh iya, btw selamat menunaikan ibadah puasa ya buat yang menjalankan, buat yang nggak menjalankan nggak selamat. Oke bentar. Ini sebenarnya aku mau buat dari awal ya, cuma tadi memori ternyata gak kuat ya, karena buat ini lumayan lama. Oke, langsung saja ya kita ke cara bikin bulunya, bulu barbar. Oke, tambah layar ya. Untuk bahannya ini jangan di apa-apain ya, jangan diturunkan opacity-nya, jangan di apa-apain pokoknya. Lalu untuk toolsnya saya masih menggunakan pensil. Untuk settingan sebenarnya terserah atau mau ngikutin silahkan, ini di screenshot kalau mau mengikutin saya. Oke sudah ya, kalau sudah kita mulai dari bagian sini dulu. Di sini kalian main tembak saja ya dari bahannya, tidak menggunakan palet. Buat yang nanya juga ya, aku langsung nembak ya, karena rata-rata itu langsung airdrop ya untuk membuat pet ini. Kalau pakai palet rasanya agak susah ya. Oh iya, buat yang mau langsung cepat ya airdropnya seperti ini, kalian tinggal klik icon tengah ini. Lalu di sini kan ada icon-icon ya di empat sisi ini. Kalian tinggal tap saja mau di bagian mana kalian simpan. Aku di bawah sini ya, bawah kanan. Lalu kalian tinggal tekan lama aja, lalu akan muncul pilihan seperti ini ya. Di sini kalau mau sama kalian pilih color picker ya, picker apa sih ini, kan tadinya ini redo ya. Oke lanjut. Oke lalu kalian tinggal buat saja seperti ini. Buatnya itu emang gampang-gampang susah ya, tapi lebih banyak susahnya. Nah dan di sini aku agak dibesarkan saja untuk bulunya, karena kebetulan ini cuma fan art ya, bukan orderan. bukan orderan lah dibilangnya gitu. Kalau orderan tuh beda lagi ya ceritanya, ini aku lebih disingkatin aja gitu. Oke, dan untuk membuat pet juga ini memerlukan banyak sekali layar ya. Kalau di sketchbook ya, kalau di ID atau Infinite Design itu katanya bisa di satu layarkan ya beberapa lainnya itu, tapi aku gak bisa pakai Infinite Design, jadi ya pakai yang bisa aja. Selagi bisa kenapa enggak gitu ya. Oke. Di sini buat seperti ini aja. Oke. Buat hidung juga sama aja. Ini untuk layan ininya ya, bisa kalian besarkan, samakan, atau diperkecil lagi, terserah ya. Untuk ini nih arsiran bulunya. Ini aku nggak tahu ngomong apa sih. Susah sih jelasin. Oh iya, maaf juga ya udah 2 minggu ini nggak update karena nggak ada mood. Oke, ini tadi di masking jadi agak begini. Through the wastelands, through the highways.
Nah, oke, kalau sudah begini, tambah layar lagi di bawahnya ya. Oke, lalu buat lagi seperti ini. Cara lama itu beda ya sama yang ini. Kalau cara lama itu dibuat dari dua sisi. Buat yang penasaran buatnya, silakan aja tonton ya, linknya ada di deskripsi atau klik link yang di atas ini. Itu juga kalau aku gak lupa ya, nyimpan link di sana di atas. Nah, jadi di sini, gimana sih jelasnya ya? Jadi kalau alurnya ke sini ya kalian ikutin ke sini. Kalau alurnya dari sana, ikutinnya ke sana. Gimana sih? Ya maaf banget ya kalau nggak jelas. Habis ribet jelasnya itu. Yo, atasnya tuh udah ya. Kira belum. Nah, jadi dari sini misalnya ya, dari sini tuh ke bawah dulu, ke bawah. Nah, ini untuk layarnya juga aku gak disamakan ya, karena ini hanya pan art kan kata aku tadi. Jadi kalau pan art ya gak apa-apalah, bebas sesuka kita aja. Tapi walaupun art juga diusahakan ya buatin juga maksimal ya, biar kitanya juga puas gitu. Untuk di sini ke sini ke atas ya. Then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Okay. Ini warnanya jadi agak cerah gitu ya. Tapi gak tahu hasil akhirnya. Bentar, di sini aku mau save dulu ya. Oke, lanjut. Lalu kalau sudah ini disatukan aja, biar nggak boros layar ya. Oke, lakukan aja cara tadi itu sampai selesai ya. Aku juga di sini nggak tahu mau jelasin apa lagi gitu. Without
Oke. Tambah layer lagi. Oke, ini emang sering sekali ya banyak yang belum terwarna ini. Aduh, warnanya beda. Nah, oke. Agak aneh sih ini. Tapi biasanya aku kalau buat pet itu gitu ya. Oke, bentar, tadi di mana yang belum nih?
udah. Upsi, ternyata itu udah ke bagian bajunya. Wish I could have been. I've never got no regret. The hour.
hours I've been putting in. So take a chance on faith. You're my interpolis, please. So take a chance, take a chance. A chance on faith. So take a chance, take a chance. Take a chance on faith. So take a chance. I never want your love back. Take a chance, take a chance. Take a chance on faith. Oke, mungkin untuk satu layar lagi ya, aku udahin aja videonya karena ya buatnya itu masih gini aja gitu, gak ada yang spesial. Salam. Gak ada yang spesial guys untuk dijelaskan karena videonya itu masih gini aja. Kalian juga mungkin bosan ya melihat tadi dia yang roti. Tuh. Oke guys. Aku udah enggak mood banget. Jadi untuk menghindari banyak ini ya seperti ini apa yang belum terwarnainya, kalian ubah background, warna backgroundnya jadi warna merah atau warna yang cerah ya, biar kelihatan mana yang belum udahnya. Jadi di sini kan belum, jadi kalian tinggal apa tambah layar baru aja, lalu kalian tambal gitu, jangan di atasnya ya. Kalau di atasnya tentu saja itu akan sulit. Oke, mungkin tuh video kali ini nggak jelas ya, terlalu sulit karena aku juga agak lapar ya. Oke, mohon maaf banget dengan kekurangannya. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.